Visual yang Anda saksikan saat ini adalah terkait dengan informasi mengenai harta tak wajar dari pejabat pajak, di mana Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa hal ini harus diproses secara hukum. Menko Polhukam Mahfud MD pun mendorong penegakan hukum dalam kasus ini, di mana penegak hukum pun harus menyelidiki harta kekayaan pejabat pajak, yaitu Rafael Alun, ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandi, saudara. Mahfud juga mendorong kasus penganiayaan ini diusut tuntas. Karena sudah jalan, hukum administrasi sudah jalan juga, karena bapaknya sebagai pejabat Kementerian Keuangan itu sudah diberhentikan dan kemudian minta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus-kasus hukum yang dilakukan, misalnya penghimpunan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga, itu harus diteruskan karena itu terjadi ketika dia menjabat kalau benar.